kuah sama nasinya. Oh my god. Aduh panas banget sampai ke hati aku. Aku sampai tambah nasi karena selezat itu. Halo semuanya, kembali dengan aku Elizabeth di episode Hey Eat with Neng Eli. Hari ini aku mau share makanan yang pedes dan berkuah dan enak banget. Biar kalian bisa cobain juga, yaitu ini adalah bakso seafood kuah pedes Korea. Kebayang gak tuh guys, enak dan lezatnya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke sesi masaknya. Let's go. Nah guys, ini untuk bahan-bahannya sebenarnya simple banget. Kalian tinggal beli bakso-baksoan seafood gitu. Ini bisa di supermarket atau minimarket. Kalau kalian gak ada, kalian bisa campurin kayak bakso sapi atau sosis atau apa aja yang kalian mau, oke? Nah untuk bumbu-bumbunya, di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai merah kering, terus itu ada cabai rawit merah, sama cabai rawit hijau. Kalau kalian gak mau, kalian bisa skip yang hijau atau yang merahnya kalau gak mau terlalu pedes. Nah, di sini karena kita bikin kuah Korea pedas, jadi harus pakai gochujang. Ini tuh harus ada ya guys. Nah, untuk sayurannya kalian bisa pakai apa aja. Kalau aku di sini aku pakai enoki. Oke, langkah pertama kita bakal rendam cabai merah keringnya. Habis itu kita blender bumbu halusnya dan kita tumis. Oke, sekarang kita bakal halusin bumbu-bumbunya. Antara lain ada bawang merah, bawang putih kita masukin. Terus itu ada cabai rawit biar lebih pedas. Dan untuk warna pakai cabai merah besar atau yang kering juga boleh. Ini udah kita rebus ya guys. Karena kita bakal tumis, jangan lupa langsung kasih minyak aja. Oke. Tinggal kita blend. Nah sekarang kita bakal tumis bumbu halusnya. Nah guys, ini bumbunya udah mateng. Sekarang kita masukin gochujang. Di sini aku pakai satu box. Ini 170 graman. Masukin ini gochujangnya. Mantap. Habis itu kita langsung campur air. Kita aduk. Nah sekarang kita kasih bumbu seperti garam, kaldu jamur. Kalau kalian pengen ada sedikit manis, kalian boleh kasih madu atau enggak gula ya guys. Mantul. Aku pengen cobain dulu rasanya. Nah sekarang kita masukin, di sini ada otak-otak, aku sengaja nggak dipotong. Langsung cemplang-cemplungin bakso-baksoannya. Umami. Jangan lupa kasih cabai rawit. Nah, sekarang
aku masukin enoki. Gila, ini full banget. Daun bawang, jangan lupa kita taburin. Sudah jadi, ini gila semerbak banget guys, wow. Dan menggugah selera banget. Mari makan, makan kita mukbang. Gila, aku udah telan ludah. Kita makan kuahnya terlebih dahulu ya. Kita ambil, lihat kuahnya, kental banget dong, kan ya. Koreanya berasa, tapi ada Indonesianya juga. Gimana tuh? Huh? Ada Koreanya, ada Indonesianya. Aku pengen makan enoki. Udah ngiler banget sama enoki. Lihat enokinya. Masih panas. Mau makan? Aduh, gila enak. Enak banget. Wow, ini ya bakso-baksonya. Taruh ke nasi. Ini ada baksonya, ada seafood-seafoodnya gitu, sama kuah dicampur pakai nasi. Kuahnya ya, kuahnya kenasiin. Lihat kuah sama nasinya. Oh my god, oh my god. Lihat. Asli. Wah. Enak banget sama nasi. Enak banget. Enokinya juga the best. Bakso-baksonya. Nasi dong, dek. Dikit lagi, dek. Lihat, aku sampai tambah nasi.
karena selezat itu. Tuh pakai kuahnya. Oh my god. Haucek pisan guys, ini bener-bener haucek banget. Lihat ya, nasi kecampur kuahnya. Terus ada bakso seafoodnya kayak gini. Haucek pisan, mari makan. Gila, enak banget . Wow. Amazing. Aduh, panas banget sampai ke hati aku. Minuman ada. Cece es tebu dong. Oh my god. Kuahnya. Ini kalau campur kencur di seblak. Ada wangi seblak sama si gochujangnya. Beh. Pasti luar binasa. Jadi kan seafood-seafoodnya kita rebus, jadi gurih, asinnya itu keluar, terbentuk dalam satu bongkahan kuah ini. Jadi pas seruput, beragam rasa guys, enak banget. Wow. Pedas panas. Tapi gak mau stop. Ya ampun. Habis. Oke guys, sekian dari video ini. Buat teman-teman harus wajib cobain ini karena ini endulita banget. Aku Elizabeth dan bye-bye. Tambah deh. Ambil nasi lagi, Dek. Tolong, Dek. Satu lagi, Dek. Sesuap lagi.